Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Suikoden 1. Dan dimana di part sebelumnya kita sudah berhasil masuk ke kastil ini. Coba kita ajak ngobrol. Ih, nggak bisa teman-teman. Kita mau nyelamatin si Victor sama siapa gitu. Pokoknya orang kaya katanya. Dia tapi nggak berpihak ke kekaisaran. Pokoknya netral aja gitu dia. Nah, aku mau monster baru Rabbit Bird. Aku mau keliling-keliling apa, teman-teman? Map baru nih ya. Mau cari desa untuk beli darah karena kita nggak punya darah, teman-teman. Tuh, kalian lihat sendiri ya. Si Kren udah begitu darahnya, ya Allah. Ini juga pada kuat kan pasti nih monster-monster baru ini. Kirkis, please, ada darah nggak? Oke, Kirkis ada darah, kita kasih ke Krin. Oke, yuk. Critical attack mantep, Kasumi. Oke. Meninggoy satu lagi, teman-teman. Ayo dong, meninggoy. Ya Allah, cuma satu si Krin. Dijilat. What? Ya, si Kasumi langsung 19. Oh, si Krin tuh emang darahnya 58. Dia bukan lemah, ya Allah, gue nggak fokus dong. Tadi percuma berarti aku kasih darah ke si Krin. Ya Allah, item. Mega medicine kasih ke Kasumi. Oke. Oke, critical attack mantap. Kasih darah dulu. Oke. Nah, si Krin ini harus naik level dia. Biar darahnya nggak segitu. Nah, kita mau cari desa pokoknya, teman-teman. Ya Allah. Apa suap dulu kali ya? Apa lawan ya? Si Krin nih harus dipindahin ke belakang nih berarti ini harusnya. Supaya dia nggak meninggoy ya. Iya, benar juga, benar-benar. Kita suap aja berarti. Nah, kita kasih poach. Formasi kita pindahin dulu karena bahaya nih. Krin pindahin nama Kirkis deh. Oke, udah gitu aja dulu. Karena bahaya nanti sekali tabuk meninggoy dia. Desa mana ya? Ini mapnya juga agak ngaco soalnya. Nah, ini sih hajar aja. Bepok. Orang cuman sendiri ya kan? Bisa ngilang. Oke, nice. Krin, ayo. Naik level kamu. Oke, udah level 13 ya. Kok cepet banget bang naik levelnya? Iyalah, dia kan level kecil, diajak lawan monster yang pada gede-gede levelnya. Jadi ya Allah, nggak mau gua. Orang gua lagi ngubek-ngubek di situ jalannya ya kan. Si Krin kan levelnya masih kecil, ngelawan monster gede pasti XP-nya gede banyak. Lo masa nggak ada desa? Map tuh nggak guna sebenarnya. Nggak terlalu guna juga soalnya agak nge-glitch gitu. Jadi kita keliling-keliling aja ya. Ya Allah, banyak banget suap. Duit gue udah berapa tuh? Suap-suap terus pakai poch loh. Gue butuh desa. Ya teman-teman, mau beli darah gue. Tuh di dalam istana juga banyak monster soalnya pada kuat-kuat. Masa iya map segede Bagong begini nggak ada desa? Loh, gimana cenah? Cenah gaming, cenah gaming, ya Allah. Oke dah, ini lawan. Lawan, 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 lawan. Tapi Taiho sama Yamko unite ke yang paling belakang karena dia bahaya ya. Dia bisa area attack. Bisa kena semua gitu loh. Taiho, Yamko. Prot. Nggak meninggoy dong. Nggak meninggoy. Ya aduh, gua kenapa tuh? Kok gua lemah gitu sih? Ya Taiho Mayam kok begitu, coy. Demo entet. Kita serang yang paling belakang aja. Oh, nggak bisa ya? Nah, Kirkis bisa. Serang Kasumi juga bisa serang yang paling belakang. Oke. Si Krin diem ya kalau di belakang gitu ya. Ya udah sih, biarin. Oke, yang batu itu meninggoy. Ya, gua udah mau entet, teman-teman.
Otomatis saja season 1. Bandel kamu. Oke. Aku udah mau entet, sisa cepet. Udah level 20 tuh si Krin. Tapi masih kecil sih. Ya Allah. Suap, 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 suap. Dua. Yang batunya dua. Si ini masih kecil soalnya si Krin. Udah gitu gue udah sekarat gitu loh gue. Tuh. Bahaya teman-teman. Jadi kita skip-skip aja kalau memang sekiranya astagfirullahaladzim. Sekiranya bahaya ya kan. Oke, kita masih serang deh. Gak usah pakai darah dulu ya kan. Si Krin nyerang enggak sih? Oh, serang dia. Oke. Cepok. Critical attack. Oke, mantep. Meninggoy dong. Ya, enggak meninggoy. Critical attack lagi mantep. Aduh, pakai menghindar lagi. Oke, nice. Kita juga pada menghindar ya. Didi, ngapain tuh ayam? Kesel. Si ayam kesel. Nah, kita hajar ke si Earth Golem dulu. Earth Golem. Serang. Lepuk. Critical attack, mantap. Meninggoy dong. Nice. Cakep. Keren. Naik level berapa kamu? 28, oke. Harus 40 sih. Kalau enggak 30-an dah. Oke, ini tinggal sendiri nih. Ih, masa iya enggak ada desa sih? Aduh. Teman-teman. Masa iya enggak ada desa nih di map? Gue udah level 53. Mantep. Ini nih. Ya Allah, banyak banget musuh ya. Kenapa ya? Makin kesini. Perasaan kayak pas awal-awal main tuh masih agak jarang gitu. Ini jalan dikit. Ada musuh, ada musuh. Ya nggak apa-apa sih. Buat naikin level si Krin juga ya kan. Tuh udah 33 dia. Ke bawah sini kah? Ini kastil yang tadi. Bawah sini. Ya Allah. Gas. Critical attack mantep Kasumi. Critical attack lagi. Cakep. Critical attack lagi. Nice. Mantep. Krin. 38. Oke. Okay. Kan cepet naik levelnya. Ini nih. Ini mah tempat pulang ya? Lah iya ini mah ya udah deh. Beli di sini aja teman-teman. Desa aja gue nggak tahu tuh kemana di map itu. Nah sini banyak nih tuh. Sini nih yang deket nih. Bismillah. Ini apa nih? Antai. Oke, nice. Kita beli di sini bisa nggak sih? Beli darah yang banyak teman-teman. Menginap. Ini mah menginap doang. Jangan. Nggak bisa beli darah ya nggak bisa. Jadi cari. Sekalian aku kuatin si ini ya. Krin. Apa kabar? Kita beli. Tuan si Krin bisa. Kasumi juga bisa nih. Tapi guarding doang. Oke, ya udah. Kalau si Krin. Ninja Sweet bisa masuk ke Krin. Kan dia gemuk ya. Oke. Guarding juga kita beliin. Oke, darah. Duit gue masih banyak ya. Magic Rope. Headgear. Ya udah penuh. Oke, habis itu udah. Si Kasumi dulu teman-teman yang cuma satu. Dia salah, bukan di item dong, equipment. Udah ini. Udah dipakai semua. Kasumi bukan Kirkis. Nah. Berapa nih? 187 naik 1. Oke. Berarti wing boots kita jual. Kita jual dulu yuk kakak wing boots-nya. Aku mau jual wing boots nih. Nah. Habis itu kita beli lagi guard ring buat Kasumi. Jual lagi di wing boots-nya, bisa dijual nggak sih? Langsung gitu.
Ya, bisa langsung dijual ternyata. Pasang lagi kasumi. Nah, buat ring. Udah. Habis itu si screen headgear. Ini yang paling kuat, ninja sweet. Ini yang paling bagus, guard ring ternyata. Berarti beli guard ring lagi. Yap. Kita beli guard ring lagi, temen-temen. Kita jualin dulu yang di screen ya. Soalnya penuh, tuh kan. Tunik. Habis itu pink pen, nggak ada harganya. Tusus, magic rope ya. Oke, habis itu beli buat ring, buat si kering. Udah deh, selesai teman-teman. Cepet kan? Agak lama sih, sorry ya. Oke, deh yuk. Udah kuat lah ya. Taiho yang lainnya udah sih harusnya. Coba lihat dulu. Bener tuh udah pakai dragon armor, buat ring. Oke dah, gas. Kita balik lagi ke kastil untuk menyelamatkan si... darah ya Allah. Astagfirullah, untung aja. Ini nih, ada toko rune-rune ini nih. Aku punya rune yang bisa di... ini gak sih? Nampaknya pemilik sebelumnya menghilang. Pasang, lepas. Siklon kristal. Kamu mau pasang di mana? Pasang di aku aja. Gak bisa. Kirkis Kasumi. Strike rune. Dia punya rune toh. Oke, Kasumi punya rune loh. Kita kirkis aja kali ya. Cyclone rune. The rune is attached. Yoi. Tapi bisa dilepas ternyata loh. Nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Champion kristal. Si Kirkis punya champion kristal loh. Wow, mau dipasang di mana? Ini mereka udah pada punya ya. Taiho kali ya. Oke deh. Yui pada pakai rune coy. Habis itu ada yang punya lagi kah? Banyak loh. Holy kristal tuh. Oh ternyata masang-masangnya tuh di sini ya. Habis itu ini holy kristal lagi nih. Coba pasang di screen aja. Yui, ternyata gitu. Ini ada satu lagi Taiho ya, bor kristal. Oke, dah, makasih. Lah nggak bayar ya? Nggak bayar kita? Dipasangin doang. Iya, pasang lepas doang. Lah, baik amat. Oke, ya udah, bagus lah. Nah, ini kita darah nih kayaknya di sini ya. Please. Nah. Beli semua ya teman-teman ya. Ini yang slotnya masih ada nih, beli lagi, biarin. Darah tuh penting banget. Oke, Taiho lagi beli lagi. Yamku. Walaupun gue pakai cheat juga player satu doang teman-teman bisanya pakai darah. Kalau dua player, tiga player pakai cheat darah tuh langsung nge-glitch error gitu. Seolah-olah tuh game-nya tuh kayak ih kamu mau curang ya, mau pakai cheat gitu, nggak boleh gitu bangke. Padahal kan mempermudah hidup YouTuber ya kan, biar cepet tamat gitu loh. Dipersulit gitu. Oke, kita balik lagi, kita akan menyelamatkan si Victor. Bisa ketangkep gitu si Victor. Dia lagi pulang kampung kan itu di part berapa gitu. Pas abis ngelawan si vampir. Kan ngelawan vampir tuh tugas ini balas dendamku sudah selesai gitu. Aku ingin coba pulang kampung dulu ya. Mudik dia. Oke. Kita masuk. Ini gak bisa diajak ngobrol. Kanan kiri belum dicek loh. Siapa tahu ada peti. Kita cek dulu yuk. Gak ada. Oke, yuk masuk. Di situ nih gue nggak tahu nih kemana. Halo, Pak. Aku penjaga catatan kastil ini. Apa maumu? Tak ada, simpan tidur. Oh, dia bisa bisa tidur sama dia ya. Maksudnya
bukan tidur sama dia, sorry. Jadi ambigu ya. Maksudnya itu kalau mau nge-save bisa ke dia gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Lah. Gue belum pakai darah ya? Oh iya. Untung aku kuat, ya kan? Eh, kita cobain ini yuk. Rune-rune-nya mereka semua nih. Mereka kan udah pada pasang rune. Tapi udah mau meninggoy musuhnya. Ya udah nanti aja. Blepok. Kan tinggal satu lagi. Ya Allah, itu tadi satu siapa tuh si Green? Nah. Darah aku berapa sih? Lihat darah aku dulu ya. 1, 2, 4 masih kuat lah. Gua nggak tahu nih harus kemana teman-teman. Bodo amat, kita jelajahin aja nih kastil. Taikyoku wear baju Taikyoku. Wah, itu gue baru denger tuh. Kita buang apa? Mega medicine aja nih pakai ke gua ya. Ya, give up. Jangan dibuang, taruh peti. Nah, oke, mantap. Equipment, equipment item. Kirkis punya darah satu, kita pakai ke aku. Nah, habis itu kita ambil nih tadi. Teko kuwer. Coba kita pakai. Lah. Ora iso toh. Kita kasih orang bisa nggak? Mana tuh tadi? Lah, mana nih? Kaiko kuwer, mana? Kok nggak ada sih? Oh, di sini toh. Taiko kuwer, defense 48, dapat speed bonus. Oh, yang pegang si Kirkis ya? Oh iya juga. Kirkis, coba kamu pakai deh. Oh, nggak bisa dipakai sama si Kirkis. Kayaknya gua sih bisa tuh. Ya, tapi pada penuh ya. Penuh semua teman-teman, nggak bisa. Ya udah nanti aja deh. Ribet bet ribet ya. Oke, dadah yuk. Aduh. Ada para ninja, teman-teman. Langsung meninggoy yang di belakang. Ih, gila dua-dua langsung. Ih. Langsung pada meninggoy dong. Emang darahnya berapa tadi karakter-karakter gua tuh? Ya Allah. Si Kirkis sama Jubaida, Kasumi maksudnya. Jubaida enggak tuh. Oke. Kita kasih darah dong. Ini mega medicine aku aja. Ini Kirkis, Kasumi. Aku sebagai pemimpin memberikan kalian darah. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan. Di mana sih? Kan dikasih tahu ya di part sebelumnya. Sepertinya kalau penjara itu katanya di atas. Iya, di atas. Karena gue tuh langsung yang, hah? Penjara di atas. Biasanya di bawah deh kalau di film-film gitu ya kan. Di atas cenah. Apa jangan-jangan kita dibohongin? Gak tahu deh. Kenapa tuh? Tadi maksudnya ceritanya gue menghindar itu. Kok kayak nge-glitch gitu? Aduh nggak kena. Oh, si Krin itu ngelempar ya dia, kayak ngelempar anak panah atau pisau gitu. Oke. Pantesan dia kayak nggak bawa senjata apa-apa. Bagus lah. Di belakang tuh bisa gitu loh, posisi-posisi yang lempar panah gitu tuh. Di belakang bisa. Di luar kastilnya nih teman-teman. Oke, di luar nggak tuh? Di ini, balkon. Oke. Ya Allah. Penyihir magusnya ada dua lagi. Nah, apakah di sini kita akan mencoba rune yang lainnya? Coba kita coba ya. Rune. Banyak ya. The shredding apa nih? Tapi sayang nggak sih? Mendingan buat bos aja nggak sih? Cobain satu lah ya. Kita cobain satu si Kirkis aja dah. Si Kirkis aja yang pakai rune tadi satu. Terbaru yang lainnya.
Kita lihat si Kirkis, teman-teman, yang tengah silent. Silent apa tuh? Kok dia diem? Nah, lihat. Ya Allah, 200, Pak. 200. Itu silent kenapa ya? Wah, dihajar lagi si Kirkis. Ditembak lagi, coy. Itu kenapa ada tulisan silent tuh? Apakah kita akan coba run lagi? Oh, nggak bisa. Nggak bisa run lagi, teman-teman. Ini juga dia nggak bisa run. Oh, kalau silent itu nggak bisa run ya, berarti ya. Oke. Kita unite. Nggak usah deh. Serang aja biasa. Lah, kok si Green nggak bisa run? Dia kan udah punya run. Nggak tahu deh. Kurang paham. Blepuh. Mending gue dong. Ya Allah. Pakai menghindar lagi si ninja, belum meninggoy juga, parah parah kacau ya. Jangan si Green. Nah, oke, ke aku aja. Udah meninggoy kan si Green? Tidak, itu harus pakai darah sih si Green. Kalau enggak bisa meninggoy. Kita item teman-teman, mega medicine si Green ya. Ya udah, serang. Critical attack. Critical attack lagi, mantap. Tinggal satu, teman-teman. Yes. Kayaknya EXP-nya gede nih. Kita lihat si Kren nih. Bakal jadi level 40 nih. Dia udah 51, malah udah 52, coy. Baguslah. Oke. Kita dulu ya. Darah berapa nih? 168 masih kuat lah. Kita ke bawah sini, teman-teman. Nyangkut. Lah, ini mah tadi ya. Keluar lagi ya. Ya Allah, suap-suap. Bodoh amat, nggak mau. Orang gue salah jalan. Nah, ke atas sini ya. Nah, ada peti. Ya Allah. Pak, banyak banget, Pak. Lawan deh, ayo deh. Ya, XP-nya pasti gede nih. Serang yang belakang nggak bisa ya. Kirkis bisa nih. Kita serang. Kirkis cobain lagi yuk. Cobain lagi. Tapi serangannya 200 tadi ya. Gedean critical attack loh. Jadi serangan biasa aja deh. Nah, ini coba Kasumi aja. Strike rune tuh nggak terbatas. Kita coba ke si Webmaster. Abis itu Aimo, Yamko, Kren biasa. Dibanting gitu ternyata masih Kasumi. Oke. Yo. Kasumi langsung nunduk begitu kesakitan. Tapi harusnya masih kuat sih. Oke, kita otomatis aja deh. Apa mau coba ini? Kren. Kalau nggak Taiho. Ya nggak bisa rune-nya. Kok nggak bisa ya si Kren? Critical attack, mantep. Meninggoy, menghindar. Taiho, mantep, pinter. Critical attack lagi, nice. Meninggoy. Sisa berapa nih? Satu lagi ya? Satu lagi. Aduh, gua harus pakai darah, teman-teman. Pakai. Mega medicine, nah. Gas. Bertahanlah Kasumi. Oke. Diintetin sama si Kasumi malah. Ya Allah, udah 20 menit lebih. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Sorry ya, karena udah 20 menit lebih. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.